Hai, gue Jaka. Dan lo mau jadi guru? Saya pintar. Sangat pintar. Gue dapat gawean engineering keren abis. Desain mobil konsep buat BMW. Tapi bapak gue meninggal. Dan gue terpaksa, demi para investor, untuk mengambil alih kekuasaan. Ternyata gue jago. Bondowoso Steel aja kalah sama gue. Gue paksa merger jadinya. Tapi gue capek. I hate this business. Sampah banget, sumpah. Makanya gue mundur dari posisi sampah ini. Dan gue mempekerjakan teman baik gue, Yalu dan Mustafa, menggantikan gue sebagai CEO. Gue panggil dia. Jin, pilih mau apa sih? Jadi intinya, kita harus beli perusahaan pertambangan, Jack. Pertambangan. Oke, gue setuju banget sama ide lo. Kita beli perusahaan semen. Mantap. Dan sekarang saya bebas. Dan apa yang dilakukan seorang yang bujang dan mempunyai lebih banyak uang daripada akal sehat? Pertama. Lalu. Persetan sama konsekuensi. Untung ada Jin. Ya gitulah. Kenapa saya harus melakukan ini? Apakah karena ini ya? Nanti kalau kita udah take over dari buku, gua nggak mau lo nyiram dia lagi pakai air, kayak bisa lo lakuin. Hentikan! Hentikan ini! Kenapa kalian harus kumpulkan seperti ini? Buat ini, Jin! Bawa deh gua. Maaf, Pak. Jangan! Jangan di depan aku! Anak saya. Buset deh, anak saya. Family on banget sih. Rara, I must have her. Gimana pun caranya, gue harus dapetin dia. Hai Rara, gimana prekondisi Sumatera Utara kita? Baik-baik aja. Bukan ada masalah ya sama truk semen kalian minggu lalu? Mana dia datang tiap hari lagi. Biasa abis pulang kerja, kemana? Rumah. Ah, mesti banget sih. Gak pernah gitu ke nightclub. Hey, I don't own the company. I work at the company. Dan biasanya abis kerja orang tuh capek, ngerti? Okay. Tapi kerja gak terus-menerus kan? Gak, beneran deh. Lo gak liat apa kerjaan gue banyak nambah terus? Mana gue perhatiin? I don't work at the company. I own the company. Dan abis gak kerja seharian, orang tuh bete. Ya orang maunya apa sih? Ya, dia pengen nunjukin siapa dia, nak. Dan sepertinya dia menyukai kamu. Aku gak percaya Pak, bisa gampang banget ngomong kayak gitu. Dia udah membawa shame ke perusahaan kita, Pak. Apa? Shame? Kamu kayak eksekutif di Jepang aja. Kenapa enggak? Dulu waktu aku magang di Tokyo, orang-orang tuh bisa bunuh diri kalau gak nyampe proyeksi. Dia tuh udah mencat papa. Ya, sebenarnya ya juga. Tapi bapakmu ini udah tua. Emang sudah saatnya pensiun dari dunia ini. Maksudnya dunia bisnis, nah. Tapi dia kan kerja aku, Pak. Ya sudahlah. Ikutin saja apa yang dia mau. Cuma jalan-jalan kan? Lagian, sudah berapa lama kamu gak pacaran? Lama. Umur kamu berapa sekarang? Sekarang. Dedeh, yuk pergi. Oke, okay, ayo kita pergi. Sekarang lo masih jam 2 siang, Jack. Ya ampun, jam 2 siang, perimakan orang aja lah, siapa gue. Jadi, sebenarnya gedung pencakar langit di New York itu over-engineer. Kebanyakan bajanya, mereka tuh paranoid abis. Tapi zaman sekarang bukannya udah gak kayak gitu ya? Tapi sebenarnya dia pinter lah. Peduli. Brilliant. Saat mereka turun,
langsung gue beli saham sama mereka. Dan gue yakin 1-2 tahun ke depan perusahaan mereka akan bangkrut. Dan begitu cara gue untuk memaksa Bondowoso untuk takluk ke gue. Konsisten? Mungkin enggak, tapi mungkin dia lebih dari itu. Makanan apa nih? Manis banget! Gue balik! Gak juga. Ya tadi kita ngomong apa? Iya, jadi... Please deh. Oh, ini rumah lo. Kayaknya rumah gue lebih gede dari ini deh. Ini orang serius? Rak. No! Apa yang gue lakuin? Apa yang lo lakuin? Iya, apa? Pertama, lo udah datang sini. Hai, gue Jaka. Terus lo udah mecat bokap gue. Gak cuma mecat, tapi lo mempermalukan dia juga, tau gak? So? Kedua, lo udah datang sini karena lo gak ada kerjaan. Gue emang gak punya kerjaan lain. Tapi lo ganggu kerja gue, Jack. Gue gak ada waktu buat ngurusin lo. Lagian cewek kayak lo kerja kayak gini. Jadi model kek, nikah kek. Keluar. What? Keluar! Buset deh diusir. Tapi kalau dia kira gue bakal nyerah gitu aja, salah banget dia. Hehe, ngerti juga nih cewek. Tapi gue perlu kerja. Tapi kalau misalnya lo pengen saya kerja sama gue, lo harus ngerjain apa yang gue minta. Gimana? Lo harus bikin a minor miracle of engineering. Apa? Minor miracle of engineering? Hah? Harus bahasa Indonesia juga. Masih gitu aja gak ngerti. Oke, itu artinya lo harus bikinin gue keajaiban kerekayasaan kecil. Jadi, lo harus bikinin gue 1000 origami crate. 1000 origami cranes? Yang bener aja, buset. Itu mah gampang banget. Gue punya segala-galanya. Gue kira bakal susah untuk... Lo harus ngerjain semuanya sendiri dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Di boardroom, tempat lo mempermalukan bokap gue. Gimana? Oh. Gue iseng gila. Oke, lihat aja ntar. Kak? Ngapain kesini? Oke. Lo tau kan Jaka harus ngapain? Bikin 1000 origami dalam waktu 12 jam saja. Lo tau kan siapa harus bantuin? Gua. Jadi bikin proyek gue? Iya. Curang juga tuh orang. Jin, lo mau pulang cepet kan besok pagi? Ya mau lah. Lo mau bantuin gue gak? Gimana tuh? Lo liat kan disitu di jam? Cepetin 2 jam. Terus kayak gitu nanti biar clear, terus jam 6 pinggirannya senyum. Oke, sip, gue suka ide lo. Oke, thanks, Jin. Oke. Jack, bangun. Oh. Tiin omongan lo, bagaimana nih? Oke. Mana jamnya? Mana gue tau. Sekarang jam 10 dan akan gue bikin jam 12. Nice. Jack, sorry telat. Tadi gue ada urusan dulu sebentar. Oh iya, ngomong-ngomong jamnya tadi mati. Tapi udah gue benerin kok. Gue pasang ya. Jack. Jack, Kak.
apa ini? Perasaan apa ini? Gue tahu seharusnya gue bete, tapi kenapa ini lebih menyenangkan dari dari sudah lama gue gak melakukan ini. Kreasi, rekayasa, engineering. Inilah saya, engineer. Ya iya, ini cuma origami. Tapi inilah engineering pada tingkat dasar. Inilah yang gue senangi. Inilah yang gue ingin lakukan. Dan gue akan berhasil. 998 999. Ya, waktu habis. Nah!